like and subscribe. Dan jika Anda menyukai video ini di share, ya, kali ini jelas sliding tackle dilakukan oleh pemain dari Persipon Pontianak. Sang kapten kesebelasan menghadang pemain bernomor punggung 9 yang dimiliki dari Gapsi Sambas. Pelanggaran tendangan bebas untuk Gapsi Sambas. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas yang kedua untuk Gapsi Sambas. Dua belas melakukan apa yang terjadi di sana. Namun ini Persipon, kita lihat saudara-saudara. Oh, jelas kali ini lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain bernomor punggung 2, Pak Rizal. Kali ini sudah dilakukan Rizky Firmansa. Mudah saja bagi penjaga gawang dimiliki dari Gapsi Sambas. Serangan dilakukan oleh Toti kali ini dari Gapsi Sambas. Apa yang terjadi? Lagi-lagi Toti maksudnya melakukan cutback. Oh, kali ini cukup baik. Handsball jelas di hadapan wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini. Kita lihat pemain bernomor punggung 12 yang akan melakukan tendangan kali ini. Pemain yang beberapa kali menyulitkan lini pertahanan yang dimiliki oleh Persipon. Dapatkah dia memanfaatkan peluang kali ini? Masih kita tunggu bersama-sama. 12 2 3 4 5 langkah 6 yang dilakukan. Cukup tenang. Aksa! Gol kali ini. 1-0 unggul Gapsi Sambas atas Persipon Pontianak. Diberikan kartu kuning oleh wasit yang memimpin pertandingan pada sore ini. Tendangan bebas dilakukan oleh pemain dari Persipon. Lapan nomor 11. Heading dilakukan di sana. Tertinggal 2-1 sementara ini. Masih serangan dilakukan oleh Persipon. Maksudnya melalui 1-2 orang pemain kali ini. Masih saja mencerakannya pemain ber-14. Apa yang terjadi? Beruntung ada Aksa, namun dikegalkan. Kita lihat di sana. Oh, jelas kali ini terlebih dahulu terperangkap offside pemain dari Persipon Pontianak. Dan sementara masih lanjutkan ke pertandingan di sana. Serangan dibangun, ada Toti di sana. Nampaknya bukan pelanggaran. Ada Aliman di sana dari sektor kiri. Pemain yang baru saja mencetakkan satu gol. Aliman, Aliman, lagi-lagi Aliman. Shooting keras dilakukan Aliman di sana. Masih tendangan bebas dilakukan oleh pemain Persipon di tambahan menit, tambahan waktu 2 menit di babak yang kedua ini. Masih mudah saja bagi penjaga gawang yang dimiliki dari Gapsi Sambas. Tenang dia kali ini. Apakah yang terjadi? Penjaga gawang ada Ilham. Ya, selesai sudah kick off di babak yang kedua. Pertandingan antara Gapsi Sambas berhadapan dengan Persipon Pontianak. Skor 2-1 unggul Gapsi Sambas atas Persipon Pontianak.